dan semua orang berijtihad sebenarnya. Ulama Syafi'i seperti Imam Jurjani dalam kitabnya Tahjil Furu'ul Usul membagi ijtihad kepada tiga. Sebelum Syatibi membagikan ijtihad iaitu dipanggil Tahqiqul Manat, semua orang berijtihad. Contoh saya bagi, semua orang berijtihad. Saya bukan mujtahid. Saya datang ke Melaka, saya diberitahu bahawa musafir boleh melakukan jamak apabila cukup 80 ke atas kilometer. Ada 81, 84, tak kira salah. Jadi siapa yang menentukan 84 kilometer? Saya yang menentukan. Dan saya berijtihad. Ini dia panggil Tahqiqul Manat. Sebab itu semua orang berijtihad tapi mengikut kategori. Ada ijtihad usuli, ada ijtihad adi. Bila kita sembahyang, kita confirmkan kita menghadap kiblat Kaabah. Tak ada orang yang confirm dapat melihat Kaabah melainkan depan Kaabah. Jadi semua orang mentahqiqul manat, semua orang yang disebut sebagai Syatibi ijtihad tahqiqul manat. Dan saya ada artikel dalam perbincangan fiqh kepakaran perubatan, saya katakan doktor perlu berijtihad dalam bidang dia setelah dia mengetahui kaedah la darar wa la dirar. Tidak boleh ada ubat yang memudaratkan pesakit. Siapa yang tahu ubat tu berbahaya? Doktor. Maka doktor tengok berbahaya, dia berijtihad bahawasanya ubat ini tak boleh diberikan kepada pesakit. Begitulah arbabus sina'ah seperti ahli politik YB Khalid, dia berijtihad dalam bidang politiknya tapi bukan ijtihad usuli, ijtihad siasi. Dia ijtihad siasi ini maksud kita ada kaedah dan disepakati keadilan. Nak beritahu semua orang berijtihad dan ahli politik berijtihad dalam pembahagian harta, berijtihad dalam menentukan gaji, berijtihad suami bagi apa dia nafkah kepada isteri, berijtihad 400 300, itu ijtihad. Itu yang tahqiqul manat. Sebab itu kalau kita faham konsep ijtihad, semua orang berijtihad mengikut bidang dia yang disebut oleh Syatibi arbabus sina'ah. Dan ini maftuhun lil mujtahid wa li ghairil mujtahid, kata Syatibi, dibuka untuk semua mujtahid dan bukan mujtahid. Tetapi bukan ijtihad usuli tapi ijtihad dalam melaksanakan agenda syariah.